Indonesia dipastikan akan menghadapi Irak pada partai perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 yang dipertandingkan semifinal lainnya juga menelan kekalahan dari Jepang. Pertandingan ini akan menjadi peluang terakhir untuk Garuda Muda lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Laga Indonesia versus Irak pada perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 tahun 2024 akan berlangsung pada Kamis 2 Mei mendatang pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa di Kota Doha, Qatar. Kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia jika ingin mengunci tiket lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Jika menelan kekalahan, Garuda Muda juga masih berpeluang lolos ke ajang multi-event akbar tersebut, namun harus melalui laga playoff menghadapi wakil Afrika Guinea.